ujian tiga penjuru diberi masa 3 menit dan mari kita lihat antara kesalahan-kesalahan yang selalu dilakukan oleh calon semasa ujian. Yang pertama, kereta terlalu ke kiri. Bila kereta terlalu ke kiri dekat dengan garisan kiri itu, undur ke kanan, garanti langgar sebelah kiri. Mari kita lihat contoh dia. Okay, yang macam ni memang garanti gagal sudah ni, langgar garisan. Kita lihat yang seterusnya. Kereta terlalu ke depan. Kalau macam ni, bila you undur ke kanan, you punya tayar sebelah kanan tu memang langgar garisan jugalah. Macam ni. Okay, gagal. See you next round. Yang ni pula, kereta lebih gerakan. Just for information, tiga penjuru ni kamu cuma boleh buat tiga pergerakan. Let's say you sudah berhenti situ, lepas you maju lagi macam ni, gagal terus lah, tiada ampun. Yang ini pula, kereta berhenti menghadap kanan. Bila you punya posisi kedudukan berhenti ni sesuai sudah, tapi yang bikin spoil tu, bila you reverse, you reverse tidak cukup, kereta masih menghadap ke kanan. Akibatnya, bila you keluar ke kiri, you akan langgar garisan yang di depan itu. Ya, itu dia. Terima kasih. Gagal lagi. Next. Kereta undur terlebih ke dalam dan miring. Untuk calon yang baru belajar memandu tu, memang kalau you sudah terlebih undur ke dalam, lepas tu kereta miring lagi, kecuali kalau you pandai adjust tu kereta, memang tiada harapan lah. Kalau macam ni you pusing habis ke kiri, okay, langgar garisan kiri. Bye-bye. Okay, mari kita tengok lagi. Kereta berhenti awal pula. Okay, kalau macam ni, kereta berhenti awal. Bila you reverse ke kanan, you punya kereta akan berada dekat ke kiri. Dan juga, maksud saya, dekat dengan garisan sebelah kiri. Bila you pusing habis steering tu ke kiri, dia akan langgar juga. Okay, macam ni yang kita tengok ni, langgar garisan. Jadi kita tengok cara yang sepatutnya lah, cara yang betul. Okay, bila kita masuk tiga penjuru, pastikan dekatkan kereta ke kanan dan jangan terlampau ke depan. Kita pusing habis steering tu ke kanan dan signal ke kanan juga. Kita undur. Pastikan bila kita undur, berhenti bila kereta miring sikit ke kiri, supaya senang sikit kita keluar ke kiri tanpa langgar garisan sebelah kiri dan juga bagian depan tu. Ha, macam ni clear. Berhentikan kereta sebelum garisan dan horn angkat tangan, signal ke arah yang kamu pergi itu dan keluar dengan selamat. Sekian itu saja dari saya. Ciao.